gara-gara apa ya, regi, entah regi gigas atau lugia ya. Jadi masuknya kecil banget atau memang setahuku ya, setahuku memang Suicune itu damage-nya geli. Buat kamu yang ingin top up game Pocket Incoming atau game lainnya, kamu bisa kunjungi Ampas Gaming Store. Linknya ada di deskripsi. Kembali lagi di channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita di server 21, cuy. Pocket Incoming server 21, tapi ini bukan akunku ya, ini bukan akunku. Ini adalah akunnya Hans, walaupun di server yang sama. Ini akunnya Hans ya, ini akunnya Hans, dan ini akun mau dijual, cuy. Ini VIP 12 ya. VIP 12. Jadi kalau kalian mau main bareng di serverku, kalian harus beli akun ini, cuy. Oke, ini akunnya si Hans ya, Sultan Hans, cuy. Oke, kita lihat Pokemon-Pokemonnya udah ada 3 ya, udah ada 3 Pokemon S Plus. Udah ada 3 Pokemon S Plus ini. Perlu 10.800 ya, sekitar 10.800 poin lagi. Oh, ini ya, ada ya 10.756 lagi untuk ke VIP 13. Diamondnya ada 30.000. Oke, kita lihat rankingnya. Oke, ranking CP servernya dia ranking 10 ya, dengan 626.000 Pokemonnya. Collection rate-nya dia ranking 4 dengan 272 Pokemon. Union ranking 2 ya, sama kayak Union Bucu. Di Pocket Clover, oke, Indigo-nya ranking 9. Nggak masuk dia, tumben nggak masuk. Biasanya selalu ranking 2, ranking 3 gitu. Oke, dan ini yang terakhir adalah stage star-nya yang 14. Ranking 14? Sumpah, aku ranking berapa ya? Kayaknya dia udah mulai ini ya, udah mulai nggak main lagi nih. Lihat, aku ranking 12 yuk, dia ranking 14. Oke, itu ya, itu stage star-nya. Ini 30, tapi ini termasuk Sultan pinter ya, karena dia nyimpen, dia nabung ya, dia nabungers. Oke, ini tiketnya ya, tiket diamondnya ada 54. Terus ini ada S Plus Shard Selection-nya ada 21 kotak yuk. Yang lainnya ini ada 17, 3, 3, ini ada 300. Nggak tahu, nggak pernah dibuka ini, cuy. Ini Union Battle Honors, coba kita lihat. Oke, ternyata dia masih punya juga ya, masih punya juga simpenan di sini, cuy. Belum diambil. Belum diambil ya, mulai dari Indigo, terus apa ini, Someone Help, Star of War, Benefit, Extreme Moncard, pokoknya semuanya ya, dia masih belum diambil semua di sini. Mile-nya. Oke, ini udah dia summon ya. Oke, kita lihat trainingnya ya. Kita lihat trainingnya. Bentar, belum. Backnya belum kelar tadi, cuy. Kita belum lihat. Oh, ini yang limitednya, tiket limitednya ada 43, cuy. Ada 43. Dan ini dia. Ini dia ya, kunci Inggrisnya, moderatornya dia ada 59, men. Moderatornya ada 59, udah kayak moderator channel ini. Sumpah banyak banget itu. Ini shard merahnya dia cuma punya 6, mungkin karena udah dimasukin ke Mewtwo atau Lugia-nya atau satu lagi siapa, Rayquaza-nya. Tapi common universal shard-nya ini ya, universal shard-nya ada 514, cuk. Nice sekali. Ini startup-nya ada 17. Ya ampun, pengen aku jadi. Dan ini banyak ya, kalian kalau mau build Skizer ini udah ada 3 cuy awakening-nya. Oh, ini 2 malah. Jet earring-nya ada 2. Yang lainnya ini expensive earring sama aqua. Oke, ini Ho-Oh-nya 10 ya. Ho-Oh-nya 10. Oke, Rayquaza-nya ada 4 itu ya, tabungannya itu sih. Tabungannya itu ini juga masih belum dipakai. Nah, kan ada 300-an ini belum dia pakai juga, cuk. Oke, itu. Terus kita lihat ke training ya. Kita lihat ke training Pokédex dulu. Kita lihat ke Pokédex, total bonusnya udah hampir 24 ya. Dan ini lihat SP Dev-nya 24%. Nice banget. Pokoknya semak
Mungkin Pokédex-nya banyak ya. Dia tadi peringkat 5 kalau nggak salah, atau peringkat 4 gitu. Ranking 4 atau 5 gitu Pokédex Pokémon terbanyak itu pasti semakin gede juga total book bonusnya, cuy. Total Pokédex bonusnya ini pasti semakin gede juga. Oke, jadi kita sekarang lihat trainingnya. Talentnya udah kebuka semua ya, udah kebuka semua. Ini dia udah naikin fire sama water. Kenapa water ya? Ntar nanti nanti kita lihat dia pakai Pokemon water apa. Flying juga udah, Mega ini psychic ya, psychic dia juga udah, sama dragon. Jadi itu ya, ini mungkin 6 Pokemon dia ya, tipenya 6 Pokemon dia naikin semua. Kita lihat jalurnya dulu. Basicnya dia masih, oh nggak, yang penting lolos dulu ya. Oh ya, ini masih yang penting lolos, terus langsung ke elemen. Itu tadi yang penting lolos, maksudnya dia nggak fokus naikin ini dulu gitu, base dulu, dia langsung ke elemen mainnya. Oke. Kita lihat device-nya, legendarinya belum ada ya. Ini masih kurang dua, dan yang ini sama sekali belum dapet, cuk. Sama sekali belum dapet. Kita summonin aja, kita summon draw. Dia masih nahan ini kayaknya, dia masih nahan ya. Ini nggak pernah dia summon, coba, nggak pernah dia summon. Diamondnya 30k. Pokemonnya bentar, trainingnya udah ya, udah habis semua Pokemonnya. Oke, kita lihat ini startnya. Oh, iya, ternyata dia nyimpen ya, ternyata dia nyimpen nyimpen di mana mana dia nyimpen di mana ini. Jadi emang CP-nya masih ditahan ya, CP-nya masih ditahan, cuy. Ini Pokemon S-nya banyak ya, ini mungkin dia untuk Mega, mungkin untuk Mega dia berniat untuk Mega nanti kalau memang mau megain si Charizard atau si Skizor yang lain. Oke, kita langsung lihat ke Pokemonnya, Jok. Kita langsung ke Pokemonnya. Kenapa dia nggak pakai Lord Skizor? Skizor, Skizor. Nih. Oh, bintang 5 ya, bintang 5, tapi kayaknya udah direset, Jok. Sama dia udah direset ya. Karena kosongan bordernya, kosongan, Jok. Oke, ini ya, ini Pokemon intinya dia. Jadi ada S plusnya ada 3, cok. Si Rayquaza, Mewtwo, sama si Lugia. Dengan CP 100.000 semua ya, 100.000 up semua. Ini Moltresnya juga udah bintang 8, 100.000 juga. Suicune-nya bintang 8, Gyarados-nya bintang 8. Entei-nya bintang 9, ini nggak dipakai ya Entei-nya. Dia lebih fokus pakai si Lugia, Mewtwo sama Rayquaza. Udah bintang 6, bintang 6, dan Lugianya bintang 5. Nice sekali, nice sekali. Kita lihat, wah, 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 wow. Health itemnya udah banyak pilihan ya. Health itemnya cukup udah banyak pilihan. Magma Riser, King's Rock, Metal Herb, Soft Sand, Spell Tech. Ini kayaknya udah lengkap deh. Out, apa ini namanya? Incense, Incense ini apa sih? Power Wake, Black Belt, Dragon Fang, Spell Tech, Soldu, sama soft, ini soft yang udah ya. Dia ini tinggal kalau kalian make ini, kalian tinggal naik-naikin aja nih ya. Kalau emang kalian mau make si ini sama soft sense yang bisa dinaikin karena ada dupe-nya. Kita lihat enhance, breakthrough. Nah, kan bener kan? Bener kan nih, dia punya simpenan health item 4 biji, men. Punya 4 biji ya. Aduh, 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 ya dia masih nahan beneran ini emang. Oke, kita lihat tipenya belum dia garap ya, beneran. Tipenya belum dia garap, ini gratisan sih, kayak gini tuh gratisan kayaknya. Kayak gini gratisan, nggak pakai lock ya. Oke, itu kayaknya nggak pakai lock deh dia. Oh, ini pakai lock. Oh ya, dia pakai lock, ternyata dia pakai lock ya, tetap pakai lock. Oke, itu sih ya, itu tapi belum digarap-garap banget, masih bagus-bagusan punya aku, cuy, jelas. Oke, kita lihat friendshipnya udah 150, apakah rata-rata udah 150 ke atas? Oh, ini masa belum nyampe 150 ya. Mewtwo-nya juga belum. Ininya juga udah nyampe 150. Rata-rata udah 150 semua potensial. Nah, kan bener. Dia nyimpen ya, bahkan yang ungu dia punya 1100 dan yang biru 4500. Kalian tinggal masukin ke line up-nya yang mau kalian pakai nantinya. Effort value-nya ini, nah kan 1900 dong. Sama ini kalian tinggal naikin, cuy. Dia emang nahan CP, yakin aku, dia nabung ya. Ini nabung nih, lihat
tabungannya tidak terbendung. Oke, itu ya, itu Jo, itu Pokemon-Pokemonnya. Untuk adventure route-nya dia udah nyampe 100 ya. Sorry Hans, masih jauhan aku. Oke, ini dia masih 100 men, masih di 100. Harusnya ini udah bisa. Harusnya bisa. Ini Gudra X itu ya, siapa namanya, Lugia, double Lugia. Itu harusnya sih bisa ya. Ini adventure route-nya udah bisa dua kali reset. Oke, dan terakhir di arena dia ranking 9. Nice banget, nice banget. Lulululululu, kalah melampak, kalah melawan Ambos Gaming. Oke, kita langsung lihat aja, kita langsung lihat. Kita langsung lawan ya yang di depannya, Cok, yang di depannya. Siapa ya? Ini ranking 3. Setahuku dari dulu dia itu ranking 3, nggak tahu kalau udah turun-turun. Oke, kita lawan si siapa ya? Mateo aja, nggak, Storm Raider. Kita lawan si Storm Raider ya. Kita lihat dia pakai Regigigas, nggak apa-apa. Oh, Lord Skizornya ya. Lord Skizornya yang mengerikan, Cok. Lord Skizor yang mengerikan karena udah bintang 12 alias mentok. Oke, kita masuk ke dalam pertandingannya. PC Hans melawan Storm Raider. Oke, pertandingan dimulai oleh Rayquaza langsung dilemparkan ke alam 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 galaksi, langsung dilemparkan ke galaksi ya, ke atas, ke langit. Langit tuh dia udah punya Kyogre, cu. Dia udah punya Kyogre. Nice banget, Mewtwo-nya 300.000. Oke, Skizornya. Skizornya kok udah ngurang segitu aja dari siapa? Dari Moltres ya. Itu Moltresnya ngurangin Skizornya. Oke. Storm si Rider, Rider Mewtwo-nya Rider ya. Ini 700.000, men. NT-nya bintang 9 ya. Tadi bintang 9 langsung meninggoy. Oh, tadi ada legend ya itu, legend. Health itemnya si Lugia-nya itu udah legend, men, kayaknya. Dia pakai Power Wake atau apa sih itu, lupa aku namanya. Dan itu tuh Mewtwo-nya 300.000. Kenapa cuma 300.000? Mungkin apa dia fokus di shield ya? Dia fokus di Mewtwo tank ya, karena darahnya, lihat darahnya masih banyak banget. Nggak tahu Mewtwo-nya si Rider berapa, kita lihat. Ini kan Mewtwo-nya masih banyak sekali. Mewtwo-nya si Rider, oh karena di belakang ya. Ternyata dia di belakang dan dia di buff sama shield-nya ya, like shield-nya sendiri. Oke, ini Regigigas-nya sih. Regigigas-nya ini nahan banget emang. Ditambah Lugia lagi sama Kyogre, sumpah. Itu si Kyogre diganti Giratina, itu udah ya ampun, GG banget ini kayaknya. Nice, 300.000 juga ya Mewtwo-nya si siapa namanya? Rider. Tapi Mewtwo-nya si Hanshin udah mati, Cok. Mewtwo-nya si Hanshin udah mati. Ini pertarungan tank sama tank ya. Apa Lugia versus Lugia, dia hanya ketinggalan Suicune doang. Hanya ninggal Suicune. Oke, Suicune-nya melakukan ulti. Berapa damage yang dihasilkan? Kita lihat 31.35.000 doang, cu. 35.000 doang. Itu gara-gara apa ya, Regi? Entah Regigigas atau Lugia ya. Jadi masuknya kecil banget atau memang setahuku memang Suicune itu damage-nya geli. Damage-nya geli-geli. Cuman nggak segeli itu, anjir. Masa Suicune bintang 8 damage-nya cuma 35.000 kan? Oke, nice. Kalah nggak apa-apa ya, kalah nggak apa-apa. Oke, oke, kalau kalian minat dengan akun ini ya, kalian bisa langsung komentar di video ini atau kalian langsung DM ke IG-ku juga bisa. Oke, kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you in the next video. Salam Ampas Gaming.